Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales Channel. Apa khabar korang guys? Semoga korang sentiasa happy selalu. Happy bersama family. Moga semoga korang sentiasa sehat-sehat selalu juga. Okay guys, so kali ni Obin bawa kau orang video yang begitu menarik juga. Sebab mungkin kita selalu guna produk ni. Okay, produk daripada Indonesia iaitu Indomie. Okay guys, so Obin itu guys pun sebenarnya penyuka kepada Indomie. Sebab biasa kalau Obin terutama di Korea dulu, masa Obin pergi Korea, Obin memang kat situ lah guys sebenarnya Obin tahu Indomie itu sebenarnya berasal daripada Indonesia. Sebelum tu mungkin Obin beli di Malaysia sebelum Obin pergi ke Korea tu. Tapi mungkin Obin ingatkan Indomie itu maknanya lebih kurang banyak buatan di Malaysia. Tapi bila Obin dah pergi dekat Seoul, Korea dulu, jadi Obin dah hari-hari guys. Bukan hari-hari lah, maknanya setiap waktu. Sebab Obin dekat Seoul tu memang ada kan restoran-restoran Muslim. Tapi Obin apa macam kesusahan lah untuk mencarinya. Jadi maknanya jalan pintas untuk Obin ni dapat makan je, maknanya Indomie gitu. Jadi Obin kat situ perhatilah betul-betul Indomie itu rupanya dia kayak product of Indonesia. Kat situ guys sebenarnya Obin tahu Indomie itu maknanya product daripada Indonesia. Okay, walaupun sebelumnya Obin dah pernah makan banyak kali di Malaysia, tapi Obin tak tahu sebab Obin tak baca kan. Okay, so dia kata sering dimakan tapi gak tahu prosesnya begini. Rahsia pabrik, maknanya mungkin pembuatan kot. Pabrik produksi Indomie, Raja Mie Instan di Asia. Okay, so memang betul guys sebab Indomie itu ada di mana-mana. Obin pergi ke China, pergi Beijing, pergi Shanghai, semua ada guys kat situ. Jadi maknanya senanglah untuk kita makan-makan kan. Okay, terutama kepada orang yang bukan yang kira Muslim, jadi susahlah sikit sedikit nak susah untuk mencari makanan yang kira halal kan. Jadi Indomie lah salah satunya penyelamat. Okay, so video kita ni guys daripada daftar popular channel. So jangan lupa guys subscribe dulu, tekan tombol lonceng, lepas tu like dan share juga. Kita support guys iming kita, semoga iming kita lagi semangat untuk buat video-video baru, untuk berkongsi info-info yang menarik yang mungkin kita tak tahu. Okay, so sampai kita berbasa-basi lagi kan, kita langsung saja tengok video dia seperti apa. Okay, 1, 2, 3, play. Hey Hop Hop Gangs. Hey Hop Hop Gangs. Okay, ditanyain siapa pahlawan tanpa tanda jasa buat kamu, mungkin aja jawabannya salah satu guru atau emak kamu. Tapi ada nih satu sosok yang juga bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita semua, yaitu mendiang ibu Nunu Nuraini. Bagi kamu yang asing dengan si ibu tadi, dia itu orang yang berperan sebagai kepala koki di dapur Indomie, alias sang peracik bumbu instan legend favorit kita semua. Jadi semua rasa Indomie seperti mie goreng, mie kari, mie kaldu, mie soto yang ngangenin kalau lagi hujan tercipta dari Ibu Nunu Nuraini tadi. Terbaik. Bicara mengenai Indomie yang merupakan mie instan, hari ini kali. Okay guys, so sebelum tu kita meneruskan, sebenarnya Obin tu suka juga lah, maknanya semua. Tapi yang Obin paling suka tu untuk Indomie punya, Obin suka yang soto guys. Paling Obin favorite sekali yang jenis soto. Maknanya yang ni kot, oh bukan ni, yang biasa hijau kan. Nah, Indomie untuk yang soto punya, itu yang paling best. Kayaknya bakal seru nih kalau kita berkunjung ke pabrik mie instan untuk melihat bagaimana makanan sejuta umat ini dibuat dalam TP proses berikut ini. Yang hijau lah guys, yang paling suka yang hijau tuh. Sebelum masuk dan melihat isi pabrik dari mie instan, bagaimana kalau kita bahas sedikit sejarah tentang mie instan? Sebagai bahan makanan penyelamat para perantau di akhir bulan, mie instan itu tercipta pertama kali pada tahun 1958 di Jepang. Seperti kegunaannya sekarang, mie instan dulunya digunakan sebagai solusi dari fenomena kelaparan di Jepang pasca kekalahan Perang Dunia Kedua. Misi dari mie instan pada waktu itu cukup menantang, yaitu membuat makanan enak, tidak mudah basi, tidak beracun, mudah untuk disajikan, dan juga murah. Dengan misi ini, banyak orang yang menganggap kalau makanan tersebut adalah mustahil. Hingga seorang pria bernama Momofuku Ando berhasil menciptakan mie ramen yang bisa disimpan lama dan hanya butuh waktu beberapa menit untuk disantap.
Melalui perusahaan miliknya bernama Nissin, mie instan pertama ini dipasarkan secara besar-besaran dan diterima bukan hanya di Jepang, melainkan di seluruh dunia. Sekarang, konsumsi dari mie instan sudah kian menggila. Diperkirakan 290 juta orang memakan mie instan tiap hari. Dengan nilai yang sangat besar ini, wajar saja kalau merek mie instan seperti Indomie bisa mengepakkan sayap di berbagai belahan negara di dunia. Mulai dari Asia hingga Afrika. Untuk produksi, dalam satu hari, total produksi Indomie dari semua pabrik Indofood sekarang udah mencapai 32 juta bungkus per hari loh. Atau 15 miliar bungkus per tahun yang menggunakan sekitar 16 juta pabrik. Satu penduduk Malaysia kan, 32 juta. Lebih smooth, rasa lebih confident. Memang sangat-sangat puas hati. Okay, iklan. Wah, tak lama lagi guys. Dah raya. So, kita tengok guys macam mana. Nah, setelah melihat sejarahnya, penasaran kan gimana cara buangnya mie ajaib ini? Yuk kita intip. Tapi sebelum masuk ke dalam kawasan pabrik mie, orang-orang harus masuk dulu nih dalam ruangan pembersih yang menghilangkan berbagai kuman yang nempel pada baju kamu. Okay. Hal ini dilakukan karena proses pembuatan mie instan dilakukan secara terbuka dan mudah terpapar oleh kuman. Dalam prosesnya, semua pabrik mie instan berjalan dengan sama, yaitu dimulai dari persiapan adonan. Dalam mesin ini... So guys, tempat kerja Om Bin guys sebenarnya macam itu juga guys. Sebab tempat kerja Om Bin itu kita buat handphone. Okay, kita buat handphone. Jadi kita buat handphone tu maknanya tiap kali kita dah sampai kawasan tempat kerja tu, kita kena dikipaskan. Kita masuk satu ruangan tu guys. Satu ruangan tu macam satu bilik tu, bilik sempit lah. Jadi kita akan dikipaskan kat situ, maknanya disembur semua supaya katanya hilang semua. Kan lepas tu masuk yang bahagian apa dipanggil, steam ke apa, untuk yalah, maknanya untuk mencegah lah macam bahan-bahan ataupun mungkin bakteria-bakteria ke apa bagai tak, macam tu. Ombin itu guys kerjanya di tempat pembuatan handphone. Okay, jadi Ombin memang tahu cara seperti itu. Okay, teruskan. Bahan dasar seperti tepung terigu, tepung tapioka dan air dicampurkan untuk membuat adonan utama. Nah, dalam adonan ini biasanya campuran perasa juga akan ditambahkan. Makanya, tiap mie instan dengan rasa berbeda juga memiliki adonan yang berbeda. Okay. Jika adonan sudah selesai, sekarang adonan tadi masuk dalam mesin press. Dalam mesin ini, tekstur adonan masih sangat kasar. Makanya ada serangkaian mesin press untuk terus menggiling si adonan hingga adonan halus dan juga tipis. Biar enak dong nantinya pas dikunyah. Dari mesin press yang halus-halus tadi, sekarang adonan akan lanjut ke mesin press selanjutnya yang bakal kita sebut mesin pengeriting. Soalnya tugas mesin ini emang membuat tekstur adonan panjang tadi menjadi keriting. Biasanya sih mesin press untuk membuat adonan keriting ini beda-beda ya untuk tiap perusahaan yang menyesuaikan bentuk mie yang diinginkan. Meskipun mesin-mesin ini udah canggih, karyawan pun tetap dibutuhkan untuk memastikan bagaimana proses pembuatan ini tetap lancar. Jadi, gak 100% mesin loh, Pop Gengs. Setelah adonan menjadi keriting, sekarang si adonan akan lanjut ke mesin steamer untuk dikukus. Pada tahapan ini, adonan tadi mengalami proses gelatinisasi atau proses perubahan pati dalam tepung menjadi sebuah gel. Di proses ini juga lah, mie keriting ini sudah dianggap matang dan sudah bisa untuk dikonsumsi karena suhu yang digunakan cukup tinggi, yaitu 100 derajat Celcius. Namun, ya tentu saja rasanya masih hambar dan gak seasik makan Indomie goreng pas tengah malam. Jika sudah keluar dari mesin steamer, mie instan ini kemudian diguyur minyak perasa, lalu kemudian dipotong-potong menjadi satu porsi yang sudah ditentukan. Nah, kalau kamu pernah dapetin mie instan yang isinya kurang atau lebih, maka mesin pemotong ini nih yang bertanggung jawab atas porsi mie instan yang kamu dapatkan. Belum lagi, bila mie yang sudah terpotong tersebut keluar jalur, maka harus ditertibkan seperti ini nih. Dan lagi-lagi, tetap butuh manusia untuk menyempurnakan proses ini. Tenaga manusia itu tetap diperlukan. Jika semua adonan tadi sudah selesai dipotong, maka sekarang
sekarang waktunya kita masuk ke tahap penggorengan. Di sini satu persatu mimi tadi ditempatkan dalam wadah khusus, kemudian dimasukkan dalam mesin penggoreng. Biasanya proses menggoreng ini menggunakan minyak sawit nabati sebagai minyak penggorengan. Proses menggoreng ini dilakukan untuk mengurangi bahkan menghabiskan kandungan air dalam adonan mie supaya bisa bertahan lama. Nah, bisa kita lihat nih, setelah digoreng, mimi tadi berubah warna menjadi kecoklatan dan memiliki struktur yang lebih keras dan kriuk-kriuk. Oh iya, ngomongin kriuk, di sini juga ada kan yang doyan makan mie instan yang gak dimasak? Yang dimakan kayak kerupuk gitu. Betul lah. Ada guys, tak jika tak sudah digoreng, sekarang kita masuk ke dalam proses terakhir, yaitu proses pengemasan. Proses ini tuh masih dilakukan oleh mesin yang melakukan berbagai hal sekaligus. Mulai dari memberi bungkusan bumbu dan juga minyak perasa, hingga memberikan bungkus kemasan pada mie yang sudah lengkap tadi. Dan mie instan pun siap dipasarkan untuk mengenyangkan banyak orang. Tapi sebelum dipasarkan, tahapan penting lainnya adalah mengecek kualitas mie instan ini. Prosesnya akan dilakukan oleh staff quality control. Bahkan mungkin saja mie instan yang baru aja kita lihat tadi sudah ada dalam perut kamu. Jika ditanya mana mie instan yang paling kamu suka, kira-kira kamu bakal jawab apa nih? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya. Sekian dulu DP Proses kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke guys, so seperti itu guys video dia. So kita tak tahu, kita selama ini makan saja mie instan ini, kita tak tahu guys proses pembuatan dia. Jadi rupanya macam tu guys. So kita first time jugalah Ombin tengok seperti apa pembuatan mie instan tu. Kalau di Malaysia itu dia ada jenama Maggi juga, ada banyak juga jenama, tapi Ombin tak pernah tahu guys cara pembuatan dia. Kalau tempat kerja Ombin tu, kami buat handphone. Jadi Ombin tahu guys cara pembuatan handphone tu daripada zero, daripada PCB sampai lah dia dipasarkan. So seperti itu guys. Wow, terbaik juga guys video dia. Thank you pada admin kita dengan video itu. So sedikit sebanyak kita dapat berkongsi info guys seperti apa. Sebab mungkin ramai di kalangan kita yang suka makan, maknanya mie instan kan, tapi kita tak tahu seperti apa pembuatan dia. Okay, so seperti itu guys. Jadi guys, itu sahaja. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Thank you so much kepada korang yang dah selalu sub, kira support Obin Morales channel. So jangan lupa guys untuk saya support, okay? Thank you.